Di sebalik status Piala AFF 2022 yang sekadar bertaraf Asia Tenggara namun saingan yang terkenal dengan julukan sebagai Piala Dunia ASEAN, itu bukan biasa-biasa di mata pengendali skuad Harimau Malaya, Kim Pan-gon. Jurulatih dari Korea Selatan itu mengakui Piala AFF tetapi memiliki nilainya yang tersendiri sekaligus dia turut mengidam untuk membawa skuad kebangsaan bergelar Raja ASEAN. Secara peribadinya, Piala AFF sangat berprestij dan ketika saya di Hong Kong dan Korea Selatan, saya berminat untuk menyaksikan perlawanan ini. Ketika saya dilantik sebagai jurulatih skuad kebangsaan, menjadi juara Piala AFF adalah antara salah satu sasaran penting yang diletakkan. Kejayaan membawa pasukan ke final akan menjadi satu penghormatan besar bagi membanggakan penyokong Malaysia, katanya pada sidang media pra-perlawanan di Stadium Tamasat. Dalam perkembangan sama, Pan-gon turut mengingatkan anak buahnya supaya tidak terlalu selesa dengan bekalan satu gol yang dibawa ke Thailand bagi aksi malam ini.